Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin ikut pertemuan rahasia hantu. Waduh, ini ikut campur aja si Upin Ipin ini, nyari ribut ya. Pada suatu hari, oke guys, kita mulai ya. Upin Ipin sedang mengobrol. Oke, kita lagi ngobrol ya, ayo sama Ipin lah. Emang sama Mail apa? Eh Ipin, jom kita coba hal baru yuk, yang seru gitu. Hah, hal baru apa kak? Iya, hal baru yang cukup greget pokoknya. Gimana kalau kita coba pertemuan hantu aja? Mau tidak? Wah, pertemuan hantu guys. Hah, pertemuan hantu? Maksudnya? Oke guys, si Ipin gak ngerti nih, itu apaan maksudnya? Iya, pertemuan hantu itu di mana hantu-hantu berkumpul setiap minggu sekali loh. Wah, si Upin bisa tahu ya. Wah, si Upin ini calon hantu kali ya. Dari mana kamu tahu, Akak? Iya, dari acara Dunia Lain kemarin. Oh, dari acara TV, guys. Waduh, korban sinetron ya. Oh, macam tuh ya, Kak. Tapi gimana caranya kita ikut ke dunia hantu? Oke, guys, kita akan ikut pertemuan hantu. Yeay. Ya, kita tinggal ikut saja lah. Para hantu pasti mengira kita adalah tuyul karena kan kita botak. Oh, benar juga ya, Kak. By the way, di mana tempatnya? Aku juga bingung. Oke, Ipin nggak tahu nih, guys. Tempatnya di tempat keramat biasanya, misalkan kuburan gitu. Oh, di kuburan guys. Iya. Kapan kita akan ke sana, Kak? Kata Ipin. Nanti malam saja, mau tidak Ipin? Oke, kita tunggu sampai malam ya, Kak. Oke guys, kita udah buat perjanjian nih guys. Nanti malam kita akan OTW ke sana. Mereka pun menunggu sampai malam harinya tiba. Oke, kita menunggu sampai malam nih guys. Aku tak sabar, pengen langsung ketemu sama hantu-hantu. Kita ganggu, resokin. Malam harinya pun tiba. Oke guys, ini malam hari ya guys. Jom kita ke kuburan sekarang yuk Ipin. Oke, jom. Oke guys, kita langsung pergi ke kuburan sekarang ya guys. Oke, bawa oleh-oleh nggak? Ya nggak usah lah, emang keluarga kita apa? Oke, kita langsung recokin ya guys. Oke, kita seperti apa? Ada pocong, ada Mbak Kunti, ada apalah, ada Dracula. Pokoknya kita ikutin aja semua. Ayo Ipin, cepetan. Oke, kita jadi pocong. Kita jadi tuyul lah guys. Doakan aku semoga berhasil dan nggak ketahuan ya. Oke. Kita langsung doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku deg-degan ya, akan ketemu hantu nih. Oke. Kita nanti apa ya? Hantu itu bahas apa? Kayak misalkan dia bahas kayak gini. Eh, kita takut-takutin manusia yuk. Kayak gitu mungkin kali ya, mungkin. Oke, kita langsung otw saja. Kita pergi ke kuburan sekarang juga. Ngeng. Oke teman-teman, kita udah bersampai nih. Belok kiri. Oke, itu kuburan di sebelah kanan guys. Oke. Di depan ini ada pabrik angker juga sih. Tapi ya kita akan ke kuburannya aja, biar lebih angker. Oke, ini dia nih kuburannya. Wah, jangan ditabrak kuburannya. Oke. Kita masuk. Permisi. Oke, kita sampai. Hap. Oke, kita parkir dulu. Kita parkir di sini. Hap. Kemudian, oke guys, hantu udah pada ngumpul nih guys. Oke, hantu-hantu ini nggak tahu kalau kita manusia nih. Parah, bisa dibohong-bohongin. Baiklah, minggu kali ini kita akan bertemu lagi ya. Oke guys, ini ada manusia tengkorak ya guys, tuh serem banget ya. Iya, yeah, by the way, kalian berdua anak baru ya. Oke guys, ini Mbak Kunti ya, Mbak Kuntil anak. Iya, kami belum pernah melihat kalian sebelumnya. Oke, ada mumi guys. Hehe, iya, kami baru saja di sini. Oke guys, kita jadi tuyul. Kalau dilihat-lihat, kalian pasti tuyul ya. Iya, kami berdua adalah tuyul. Oke, hati-hati ya, Mbak Setan. Nanti duitnya dicolong sama Upin Ipin karena tuyul. Oke, selamat bergabung tuyul. Oke guys, ini serem nih guys, kayak ketuanya nih ya guys. Tapi nggak ada pocong ya. Nggak tahu deh, lagi main kali ya. Siapa nama kalian? Namaku Upin. Dan ini adik aku, Ipin. Wah, rupanya kalian adalah tuyul kembar ya. Iya benar, kami kembar loh. Baiklah, sekarang mari kita diskusi zona teror kita. Tuh kan, zona teror, dia mau neror orang kan, bener. Kita akan membicarakan tempat-tempat yang kita akan takutin. Oke guys, dia akan menakut-takutin orang ya guys. Jahatnya ya. Dan kita bagi wilayahnya sekarang ya. Kuntilanak, kamu di kampung Melati. Oke, siap berangkat. Mumi, kamu di kampung Pasir Kucing ya. Oke, baiklah.
kalian berdua tuyul ke kampung durian runtuh untuk menakut-nakutin. Wah, ke kampung kita dong. Tapi itu aku akan menakut-nakuti di kampung karet saja. Ya, dia udah pergi sebelum kita ngomong. Oke guys, Upin Ipin disuruh nakut-nakutin orang. Waduh, kan dia bukan setan. Wah, berarti kita harus menakut-nakuti kampung kita sendiri dong. Wah, bisa keciduk kita dong. Apa boleh buat, Ipin? Jom kita berangkat, kita takut-takutin kampung kita. Oke, Upin Ipin gak ngilang apa? Semua orang pada ngilang tuh tadi, semua setannya. Apa boleh buat? Jom kita takutin sekarang juga. Oke guys, kita naik ke mobil guys. Kita akan takut-takutin warga kampung durian runtuh. Waduh, takut-takutin warganya sendiri ya guys. Oke, kita pergi pulang ke rumah. Ipin, ikutin aku Ipin, ayo cepetan. Let's go, kita ke kampung durian runtuh nih. Aduh, ini mumpungnya masih jam 2 malam ya guys. Semoga cepet guys. Nanti kita kalau macet, nanti kita sampai rumah jam 5 subuh lagi. Udah subuh kita baru nakut-nakutin ya. Orang pada bangun lah. Oke, misi, kita ngabut pulang ke rumah. Nge, misi pak, misi. Oke teman-teman, kita udah sampai ya guys. Oke, ini kita udah welcome to kampung durian runtuh. Oke, semoga ya kita takut-takutin itu orang yang gak kenal ya guys. Karena kalau misalkan orang yang kenal sama kita ya, kita kan belum meninggal. Oke, kita sampai. Hap. Mereka pun lalu masuk ke rumah. Oke, masuk ke rumah sendiri guys. Mau nakut-nakutin siapa? Opa, Karos. Aku penasaran nih. Di kamar Karos. Oke guys, Karos lagi tidur tuh guys. Menggigil Karos. Apa ketakutan dia? Duh, kok rasanya gak enak sekali, kata Karos. Oke guys, Karos merinding guys. Takutlah kepada kami, kata Ipin. Ipin kan belum meninggal. Waduh, dia mau nakut-nakutin Karos. Hah, kenapa kalian di sini Upin Ipin? Kami bukan Upin Ipin, kami tuyul. Ya, benar kalian tuyul. Tuyul-tuyul nakal dasar ya. Oke, Karos marah guys. Cepat kembali ke kamar kalian dan tidur sekarang. Upin Ipin pun dimarahi oleh Karos dan disuruh kembali ke kamar lalu tidur. Aduh, tuyul kok dimarahin. Sejak saat itu mereka tidak mau ikut pertemuan hantu. Bukan karena takut hantu, tapi karena takut Karos guys. Tamat. Oke guys, begitu kisahnya guys. Waduh, ada-ada saja ya Upin Ipin. Ngerecokin para hantu dan takut-takutin Karos. Oke, sudah kelar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tonton kalian juga video ini ya. Oke, bye-bye.